Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey semuanya, semoga kalian diberikan kesehatan. Hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang cara melakukan gerakan smash bulu tangkis. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dahulu anggota kelompok ini. Kelompok smash beranggotakan 6 orang. Salah satunya yaitu Nita Dwi Lestari, yang kedua Bimora Jendra, yang ketiga Muhammad Iqbal, yang keempat Azhara Salma Toiba, dan kelima Hanin Faiha Kilfatin, dan yang keenam Yuan Satria Widyatama. Sekarang saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari taktik ini. Seperti yang sudah kalian lihat, smash adalah teknik pukulan yang identik dengan pukulan yang menyerang dengan cepat. Biasanya, gerakan smash ini memiliki karakteristik yang keras, tajam, dan cepat. Tujuan utama dari pukulan smash adalah untuk mematikan lawan. Biasanya, pukulan ini memerlukan kekuatan otot tungkai, bahu, lengan, fleksibilitas pergelangan tangan, dan koordinasi gerakan tubuh. Kali ini kami akan memberikan sebuah video cara memegang raket yang benar. Tolong tonton video ini sampai habis. Saat kalian melakukan smash, ya banyak kesalahan orang kalau melakukan smash itu pegangannya ada yang begini, ada yang begini, benar, tapi miring. Nah, gerakannya miring. Sebenarnya kalian pegangan raket itu benar tuh yang seperti kayak orang salaman ya, orang jabat tangan lah. Nah, ini kita pasang raketnya tuh, tinggal di gitu. Nah, gitu ya, jadi seperti ini yang benar. Seperti video yang tadi diputar oleh kami dari asal channel YouTube Empin Bultang, cara memegang raket yang benar ketika smash adalah seperti salaman atau seperti ketika orang berjabat tangan. Setelah ini kami akan memberikan video teknik-teknik atau langkah-langkah cara melakukan smash bulu tangkis dengan benar. Tolong ditonton ya. Oke. Saya mulai dari gerakan basic smash ya. Gerakan basic smash ini basic di setiap pelatih-pelatih bulu tangkis, setiap klub bulu tangkis pasti diajarin begini. Kaki kiri depan, kaki kanan belakang. Ya, ini saya kasih slop buat acuan aja. Ya. Kaki kiri depan, kanannya di belakang, badannya miring, buka tangannya. Ya. Buka tangannya atas. Tangan kiri angkat keker, ya. Pada saat kita mukul bola, ini berbarengan. Kaki kanan dan tangan kanan ini itu maju ke depan. Ya, begitu. Belajarnya gini doang nih, cuman begini. Oh, ya. Cuman begini. Thank you.